oleh Presiden untuk menggerakkan birokrasi yang berdampak. Rakyat sudah lelah, kita sudah bertahun-tahun, kadang kesibukan kita tidak segera memberikan dampak untuk rakyat. Selamat datang di channel ASN Amawa. Para sestama, para Assessment para sekjen yang hadir atau yang mewakilkan pada kesempatan ini, uh, dirut, uh, yang atau yang wakili dari BNI, Dirut Pururi, kemudian LNSW, yang selama ini bersama-sama untuk menyiapkan kegiatan ini, dan teman-teman dari BKN, LAN, dari seluruh kementerian lembaga yang tidak bisa saya sebut satu per satu dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada waktu yang sangat membahagian ini kita bisa hadir, memang ini lebih banyak ke teknis, maka saya lihat para sekjen dan beberapa kementerian mewakilkan mungkin di tim teknisnya. Mudah-mudahan nanti selepas dari sini bisa melaporkan dengan komprehensif apa yang sedang kita bicarakan pada kesempatan ini, karena pertemuan ini sangat penting, karena ini menjadi bagian prioritas dari Bapak Presiden. Baik sebelum selanjutkan saya ingin bacakan pantun, jalan-jalan ke IKN, jangan lupa beli rujak. Digitalisasi manajemen ASN harus berdampak untuk semua pihak. <tuk> Ibu saya salamati, tadi Pak Alek telah memberikan e, penjelasan singkat mendasar. Dan mudah-mudahan ini bisa kita pahami bahwa kita memang sedang memerlukan langkah cepat, strategi tepat, dan juga instrumen yang tepat. Presiden berkali-kali mengarahkan kepada kita, ini adalah slide wajib saya di seluruh kesempatan, kita diminta oleh presiden untuk menggerakkan birokrasi yang berdampak. Rakyat sudah lelah, kita sudah bertahun-tahun kadang kesibukan kita tidak segera memberikan dampak untuk rakyat. Maka karena itu Bapak Presiden meminta kita untuk segera memangkas birokrasi yang tidak berdampak, tumpukan-tumpukan kertas segera kita akhiri dan kita segera mewujudkan birokrasi yang lincah dan cepat. Tadi Pak Alek menayangkan video galah bagaimana instrumen itu menjadi penting. Ketika ini diambil oleh negara ini dengan membuat keputusan sistem pemerintah berbasis elektronik di mana elektronifikasi ini menjadi bagian tetapi ini bukan aplikasi. Karena sistem pemerintah berbasis elektronik sebagian oleh teman-teman kita masih dimanai aplikasi. Maka hampir semua pejabat baru membuat aplikasi baru. Hampir semua teman-teman yang terlibat dalam tim baru rata-rata membuat aplikasi baru. Maka yang terjadi hampir ribuan aplikasi hadir di tengah-tengah kita bukan segera menyelesaikan masalah tetapi rakyat semakin bingung karena harus menyiapkan akun-akun baru karena banyaknya aplikasi baru. Maka atas saran Bapak Presiden kita telah mengambil keputusan satu inovasi tidak harus satu aplikasi. Maka program-program proyek perubahan didiklat-diklat yang diadakan oleh kementerian dan lembaga kita sudah sampaikan tidak harus membuat aplikasi-aplikasi baru. Ibu dan sensor hormati ketika Perpres SPB hadir untuk mempercepat dan apa yang kita kerjakan ini menjadi bagian dari sistem pemerintah berbasis elektronik maka respon dari berbagai pihak sangat besar untuk kita. Di berbagai kesempatan sering saya tampilkan Pak Tony Blair merespon dengan positif langsung datang ke kantor kami. Beliau meyakinkan kami dan kita semua tidak ada yang lebih cepat untuk melipat gandakan pencapaian negara kecuali dengan digitalisasi. Dan beliau menyampaikan bagaimana Inggris masuk dalam 10 besar itu. Kemudian bercerita bagaimana Estonia juga menjadi negara terhebat di Eropa di dalam konteks digitalisasi. Kemudian beliau mengajak tim Kemenpan RB untuk langsung belajar ke dapurnya di Inggris, ke Digit S. Yang dimana Jepang juga belajar dari negara itu, dan kita juga diajak oleh Pak Tony Blair ke Estonia dan kemarin kami bertemu dengan menteri keuangan Australia dan government service-nya menterinya di Australia juga belajar di tempat yang sama. Apa yang kita peroleh dari tempat-tempat ini ternyata sama apa yang sedang kita hadapi hari ini. Mulanya Inggris juga menghadapi kesulitan yang sama. Ada ribuan web service bagi mereka. Kemudian mereka harus segera kompres menjadi 75 web services saja. Kita hari ini menghadapi tantangan yang sama. Ego sektoral begitu kuat karena mereka menyatakan aplikasi yang kami punya yang paling baik, yang paling user-friendly, sehingga kita susah untuk segera menyatukan. Dan kendala tantangan ini juga dihadapi oleh banyak negara, termasuk Inggris. Tetapi mereka memuji kepada kita jika kita bisa mengerjakan ini, maka negara terbesar pertama di dunia yang bisa mengerjakan ini dengan baik. Kalau kita lihat, sekali saya hormati. Kita potret bagaimana negara-negara yang hebat ternyata ada problem, sama kelembagaan, layanan digital utama, sistem utama, dan fokus pada apa namanya sukses, kunci suksesnya. Kita lihat, Ibu dan sensor mati, kita lihat perlunya ada entitas khusus tersentral, dan Indonesia, strateginya pada kebijakan, kita sudah punya prioritas ketujuh instansi termasuk urusan gaftek uh, urusan hari ini yang kita bicarakan uh, smart ASN. Kemudian layanan digital utama terpisah dan tidak terintegrasi. Kita bersifat sektoral dan government centric. Nah, direncanakan akan ada portal pelayanan publik nasional dan seterusnya. Ini masalah kita best practice-nya lembaga khusus dan sentral. Lembaga khusus dan sentral itu gaftek yang sekarang sedang dipersiapkan oleh kita. Jadi setelah kita belajar di banyak negara, ternyata kita perlu Insya Insyaallah bulan ini Bapak Presiden akan menandatangani GovTech yang akan mempercepat proses transformasi digital kita. Saya minta next slide lagi, satu slide lagi terkait dengan e, apa. Nah Ibu dan Pak Sen. hormati, inilah yang kita lihat bagaimana di Inggris, Estonia, dan Australia. Di Inggris juga sama konsolidasi 2000 website menjadi satu portal. Kita sedang sekarang bekerja keras untuk ini kita hari ini sedang mendorong untuk terkait dengan pelayanan ASN. Maka Mas Ari mana Mas Ari? Ini saya tanya terus kadang pucat di depan saya. Nah harus cepat ini tidak boleh lambat terkait dengan smart ASN. Saya kemarin zoom dengan kepala BKN. Ternyata khusus kinerja masih perlu ada diskusi lagi. Karena portal yang dilakukan oleh yang dimiliki oleh BKN sudah diakses oleh 500 kementerian lembaga. Kita lihat nanti mana yang oke, okay, mana yang tidak. Kalau oke okay itu kita sempurnakan sehingga ke depan tidak boleh lagi banyak aplikasi sehingga soal mengukur kinerja kita ke depan akan terintegrasi. Nah, Ibu dan Pak sensor mati posisi kita hari ini dalam pondasi kebijakan telah diterbitkan Perpres SPBE sudah ada yang menetapkan prinsip tata kelola komponen dan inisiatif. Kita sudah punya Perpres tentang arsitektur SPBE, tentang arsitektur tata kelola pemerintahan digital lintas sektor untuk keterpaduan layanan digital dan kita sudah punya per, -per satu data yang ada di Kementerian Bappenas yang menetapkan prinsip tata kelola dan manajemen data, kemudian kita juga sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi yang menetapkan pedoman proses standar dan seterusnya. Kita sudah punya pondasi tata kelola yang telah ditetapkan. Kita sudah punya tim koordinasi SPBE. Arsitektur SPBE kita sudah punya dan ini juga menjadi bagian penting di berbagai negara untuk mentransform ke digital yang tadi kami ceritakan. Kita telah ada beberapa capaian, berbagai inisiatif telah diluncurkan seperti Mall Publik Digital, Portal Satu Data, dan seterusnya. Namun masih ada tantangan yaitu pengam, kemampuan pengembangan dan implementasi yang tidak merata di antara kementerian lembaga. Nah ini masing-masing kementerian lembaga terkait dengan ASN punya aplikasi masing-masing yang kemampuannya juga berbeda-beda integrasi dan interoperabilitas tetap sulit terlaksana karena kita ada di ego masing-masing. Maka kita sudah rapatkan di Menkominfo dan kita sudah bawa di ratas bagaimana jika aplikasi yang sedang dikembangkan ini baru selesai. Sementara ada tim koordinasi yang nanti untuk menselaraskan. Kalau ini tidak diteruskan akan jadi temuan. Kan gitu. Tapi kalau ini menunggu sampai selesai sekian tahun, maka ini akan mengganggu konektivitas tadi. Waktu itu dari oleh kejaksaan, kepolisian, kita sedang ambil skema, jika nanti diputus itu tidak akan menjadi temuan tentu dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga nanti kita akan segera terkoneksi. Kebutuhan perlindungan data pribadi. Nah sekarang kita perlu percepatan, maka kita sedang memperkuat tata kelola, membangun kemampuan pengembangan, dan mempercepat pembangunan layanan. Kita lihat di berbagai negara ternyata digitalisasi ini dampaknya sangat besar. Kita memperpendek misalnya di India, saya minta slide berikutnya agak cepat karena ini menjadi landasan kenapa kita menghadirkan semata ASN. Saya minta slide berikutnya. Oh baik, ya. Kita lihat ibu dan Pak sekalian, kita sudah tetapkan tahun 2023 mengerjakan apa, target di 2004, targetnya 9 layanan prioritas. 9 layanan prioritas nanti saya minta ditayangkan mereka, inilah kisah sukses berbagai negara bisa memperpendek bertahun-tahun dari target pencapaian negara karena dengan digitalisasi. Nah lalu apa yang akan dikerjakan oleh negara atas saran Bapak Presiden kita diminta fokus. Maka fokus kita sekarang ada di sembilan layanan ini. Satu layanan pendidikan, dua layanan kesehatan, layanan sosial, layanan kepolisian termasuk perizinan ada di tempat ini, dan layanan aparatur negara. Nah termasuk hari ini kita sedang membicarakan tentang layanan aparatur negara karena kita menjadi prioritas. Kemudian layanan publik tetapi basicnya adalah infrastruktur publik digital, yaitu digital identitas digital dasar di Kemendagri, platform pertukaran data, dan pembayaran digital. Ibu dan Pak Sensor Mati inilah yang ingin kami sampaikan yang mendasari langkah-langkah cepat yang akan dilakukan oleh negara dan hari ini Bapak sekalian kita beresin urusan customer internal. Nah customer internal ini penting, jangan saya urusan internal kita ini panjang gimana ngurusi orang lain urusan kita jerawat, kira-kira gitu. Itulah kemudian ketika kami menjabat pertama, kita tidak boleh lagi ada ngurus pensiun rumit. Proses bisnisnya sudah kita pangkas. Tidak boleh lagi ngurus layanan kebegawaian panjang, maka kita pangkas layanan-layanan itu. Tidak boleh lagi layanan indah pindah instansi juga panjang, sekarang sudah kita pangkas ini semua. Nah mudah-mudahan hari ini yang tadi disampaikan oleh Pak Alek, dengan adanya smart ASN ini bertahap, ini baru tiga. Jadi yang mudah dulu, yang ketemu dulu yang BKN belum ketemu kita masih perlu duduk tapi tidak boleh panjang-panjang. Nah, saya minta peruri untuk ngecek ke dalam. Mana ini yang oke, okay, mana yang tidak oke okay, dan seterusnya-seterusnya dan seterusnya. sehingga ke depan tidak boleh lagi ada banyak aplikasi yang ada di kita. Ibu dan Bapak sensor hormati, Presiden memerintahkan kita untuk segera bergerak di dalam reformasi birokrasi berdampak. Kita tidak boleh lagi asik di sektor tata kelola saja, tapi rakyat perlu segera menikmati dampak dari perbaikan tata kelola itu. Oleh karena itu, RB tematik tetap menjadi dasar, yaitu fokus pada penanganan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas presiden, yaitu penanganan inflasi, dan belanja di katalog produk dalam negeri. Kalau uang kita banyak, kata presiden, tapi belanjanya impor dan tidak lewat e-katalog, itu menurut Bapak Presiden adalah kebodohan kita. Maka, oleh karena itu, kita minta APBD, APBN untuk sebesar-besarnya mendorong kemakmuran rakyat UMKM melalui katalog produk dalam negeri. Sehingga data dari LKPP kami gunakan untuk mengukur RB setiap kementerian lembaga. Kalau kemarin nilai RB ini untuk peningkatan tunjangan kinerja kabupaten kota dampaknya hanya 3 persen. Maka kita ngomong RB terhadap penilaian katalog inflasi kadang tidak terlalu mendapatkan respon yang tinggi di daerah karena ukuran untuk mengukur naik, naik turunnya tunjangan itu hanya 2 persen. Kemarin kami telah berkoordinasi dengan Kemendagri. Nilai RB akan berpengaruh 30% bagi pemerintah daerah terhadap naik turunnya tunjangan kinerja. Sehingga dengan demikian digitalisasi ke depan Pak Alex dan teman-teman, begitu juga Bu Rini akan menjadi bagian penilaian penting bagi daerah karena itu bagian yang kita nilai dari reformasi birokrasi adalah konsep dan pelaksanaan digitalisasinya. Kementerian PAN RB hari-hari ini sedang sibuk untuk mengukur indeks terkait dengan indeks kemampuan kematangan digital pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, begitu juga kementerian dan lembaga. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, yang berikutnya adalah terkait dengan puzzle penting transformasi ASN. Tentu undang-undang ASN ini bukan akhir dari segalanya. Kita masih menghadapi tantangan-tantangan, salah satunya adalah terkait dengan untuk menggerakkan eh, reformasi ini adalah platform digital yang hari ini sudah kita siapkan insya Allah mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan baik begitu juga terkait dengan pegawai ASN yang memiliki growth mindset dan seterusnya nanti saya minta Pak Alek ini bisa jelaskan dengan baik nah ini juga akan terkait dengan penerapan platform digital diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan ASN untuk IKN yang ini juga menjadi agenda prioritas dari Bapak Presiden Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti ini akan bermanfaat banyak dengan program yang sedang kita jalankan pada kesempatan ini. Dengan program Smart ASN ini, setidaknya kita telah memulai untuk mengintegrasikan beberapa layanan yang nanti secara komprehensif akan kita satukan di tempat ini. Saya kira ini dari saya. Terima kasih banyak, saya hormati. Jika masih ada yang kurang paham terkait dengan ini, silahkan nanti masuk di chatbot Si Pandai. Kami siapkan untuk memberikan jawaban kepada teman-teman yang memerlukan penjelasan dari beberapa kebijakan baru yang uh, dilakukan atas saran Bapak Presiden. Kami juga siapkan nomor-nomor telepon yang siap melayani Ibu dan Bapak sekalian untuk melakukan konsultasi-konsultasi kepada Kementerian Pan-RB. Kami juga siapkan beberapa nomor telepon untuk pemerintah daerah sehingga supaya tidak membuat kantor Pan-RB sesak untuk membuat banyak pertanyaan yang insya Allah ini akan membuat lebih efisien dari program-program yang akan kita kerjakan. Terima kasih kepada teman-teman semua staf ahli, staf khusus, teman-teman di kedeputian SDMA yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Harapan saya kegiatan ini berdampak. Bapak Ibu ke tempat ini sudah menyita waktu banyak. Yang jauh perlu ongkos menembus kemacetan untuk datang ke tempat ini. Kalau hadir di tempat ini nanti tidak berdampak, berarti rugi kita semua. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini nanti berdampak. Maka, sementara yang punya cicilan di luar ruangan ini jangan dipikirkan dulu, karena nanti membuat penjelasan singkat ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sementara, HP dan WA yang mungkin masih terkait dengan urusan-urusan di luar ruangan ini, sementara bapak ibu nanti bisa tinggalkan dulu. Harapan saya. Pulang dari ruangan ini, Bapak laporkan ke pimpinan Bapak. Kelemahan kita ini sering ada pertemuan, tapi kita tidak lapor. Cilakanya lagi, pimpinan enggak nanya, anak buah hari ini pergi ke mana saja, hasilnya apa. Nah, maka saya minta Bapak Ibu pulang lapor dari Pak Menpan karena di target presiden semata ASN itu begini, maka kita harus segera pangkas satu portal layanan di kementerian masing-masing. Saya di kantor kalau habis dari luar negeri saya minta paparan hasilnya apa dari luar, kira-kira manfaatnya buat kita apa? Jangan jalan jalannya yang banyak, ini yang diposting jalan jalannya, kerjanya nggak diposting, akhirnya hasilnya tidak berdampak. Maka harapan kami nanti pulang dari sini teman-teman yang di instansi vertikal, jaksaan, kepolisian, teman-teman dari apa kementerian lembaga lapor kepada pimpinan karena ini membutuhkan goodwill. Saya kemarin cerita di kementerian keuangan saya baru bertemu dengan Menteri Keuangan dan Public Services Australia dan ketemu Menteri Government Services Australia. Apa yang menarik yang beliau sampaikan? Digitalisasi sebuah negara ini bukan urusan teknologi. Bukan urusan teknologi. Apa yang kita bicarakan hari ini pun ini bukan urusan teknologi kata beliau. Apa? Ini soal politik. Ini membutuhkan leader dan kesungguhan, dan menjadi keputusan dari pemerintah dan kita semua, sehingga bagi pemerintah Australia, digitalisasi itu bukan soal teknologi, tapi ini soal politik, karena membutuhkan komitmen kita bersama di dalam menjadikan ini menjadi agenda prioritas. Saya kira, ini dari saya. Terima kasih, saya ingin tutup. Ini kok diam semua ya, terlalu serius mungkin ya, baik. Ketarakan naik kapal, duduk santai makan ikan mas. Mari wujudkan transformasi digital untuk menyongsong Indonesia Mas. Nah, pertanyaannya adalah setelah semata ASN jalan, kira-kira tunjangan ASN naik apa enggak? Nah, saya kemarin sudah diskusi dengan Menteri Keuangan, bahkan saya sempat singgung ke Menteri Keuangan. Ini saya setiap ketemu ASN aja, saya dikomplain apa? Kok tunjangan Kementerian Keuangan lebih tinggi dibanding Kementerian lain? Nah, kan saya sampaikan ya kemarin. Nah, kita sedang rumuskan pasca Undang-Undang ASN ini apa yang disebut dengan apa Pak Alek? Eh, yang terkait dengan tunjangan kita apa Pak Alek? Total reward, total reward ASN kita sedang siapkan 23 PP target saya ini bisa segera selesai nanti dengan kementerian keuangan harap kami ke depan terkait dengan tunjangan dengan digitalisasi jalan maka tunjangan ASN ke depan akan naik tidak boleh lagi pegawai kita kurang lebihnya masih pakai anjab abika kepala BKN kita udah rombak ke depan yang pensiun 600 tambah 600 berarti enggak ada gunanya digitalisasi kalau 600 pensiun mungkin tambahnya cuma 200. Di Kementerian Keuangan sudah jalan, pensiun dua hanya diganti satu, maka nanti anggarannya untuk meningkatkan insentif bagi ibu dan bapak sekalian di kantor Kementerian Lembaga. Saya kira ini saja dari saya, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wallahul muafiq lakumitorik. Selamat pagi, Om um Santi 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 Om. Um. Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.